ربي شكرا هديت قلبي شكرا وقت دربي شكرا. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan la ilaha illallah pertama, la ilaha illallah ini athqalu fil mizan. Sangat berat dalam timbangan. La ilaha illallah ini kalau dia ditimbang, maka langit dan bumi, langit serta penghuninya selain Allah Subhanahu wa taala dalam satu timbangan, kemudian bumi dengan 7 lapisnya dalam satu timbangan, la ilaha illallah masih lebih berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sa'id bin Khudri radhiyallahu taala anhu atau Sa'id al-Khudri, qala Musa ya rabbi allimni syai'an adzkuruka wa ad'uuka bihi. Qala ya Musa, jadi Musa berkata, wahai Tuhanku, ajari aku sesuatu yang dengan sesuatu itu aku selalu mengingat dan berdoa kepadamu. Nabi Musa ingin yang spesial. Qala ya Musa, qul la ilaha illallah. Allah berfirman, wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yaquluna hadha. Musa mengatakan, kalau cuma la ilaha illallah, semua hamba-hambamu mengucapkan ini. Nabi Musa mau spesial untuk dia. Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Allah berfirman, wahai Musa, andai langit dengan 7 lapisnya selain aku, ini pertanda bahwa Allah itu berada di langit. Coba perhatikan, bila langit dan bumi serta penghuninya selain aku, Allah secara zat itu di atas langit, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah ada di mana-mana, mungkin di mana-mana dengan ilmunya, pengetahuannya, tapi secara zat Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Pertanyaan, apakah Allah mampu, langit mampu menanggung Allah kalau dia berada di atas langit? Jangan bertanya itu, imani saja bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa andai langit dengan 7 lapisnya serta penghuninya selain aku, berarti Allah di atas langit. Dan ayat-ayat lain juga mengatakan wa amintu man fis samai, dan apakah kalian mau beriman kepada yang ada di langit, dan masih banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang ini. Wal aradina sab'a fi kiffatin, dan 7 lapis bumi dalam satu timbangan, Allah tidak sebutkan dan selain aku, karena Allah tidak di bumi secara zat. Maka wala ilaha illallah fi kiffatin atau fi kaffatin, dan la ilaha illallah dalam satu timbangan, langit dan bumi dengan 7 lapisnya serta penghuninya selain Allah dalam satu timbangan, la ilaha illallah dalam satu timbangan, malat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu lebih berat. Bayangkan sesuatu yang sangat agung dan mulia seperti ini. Cukup hadis ini menjadi sesuatu yang akan mengarahkan keyakinan dan cara berpikir kita, bahwa begitu melihat la ilaha illallah, jangan lihat dia itu cuma tertempel di kain, sepenggal kain. Kalau memang dia tertempel, tertulis di sepenggal kain, maka sepenggal kain itu menjadi mulia, bukan karena kainnya, tapi karena la ilaha illallah. Sebagaimana kulit yang hina, kulit sapi, ketika kulit ini ditulis di atasnya Al-Quran, maka kulit itu akan dicium, padahal ini cuma kulit. Kenapa? Karena Al-Quran. Tapi kapan kulit itu berteman dengan katakanlah rebana ataupun beduk, maka kulit itu akan dipukul terus. Man'ashara al-ashrafa 'asha musharrafan. Ini mahfuzat saat kita masih tsanawiyah, siapa yang berteman dengan orang yang baik, maka dia akan menjadi mulia. Begitu sebaliknya, siapa yang berteman dengan orang yang tidak baik, maka dia tidak akan mulia. Awalam tarul jildal haqira muqabbalan bitsaqli. Tidakkah kamu melihat kulit yang hina itu dicium dengan beratnya saat dia menjadi teman mushaf atau saat dia menjadi teman Al-Quran. Selanjutnya, la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah kunci pembuka surga. Ya, kalimat apa yang paling mulia di dunia ini?
Apakah ada kalimat yang lebih mulia dari la ilaha illallah? La ilaha illallah kunci pembuka surga. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah." Tak satu pun seseorang yang seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah lalu kemudian mati di atas la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini kunci pembuka surga. Tapi perlu kita ketahui apa itu kunci. Kira-kira kalau si pembuat kunci mau dia membuat kunci lalu kemudian kunci itu cuma polos, tidak ada geriginya, tidak ada gigi-giginya, apa bisa membuka? Tidak bisa kan? Begitu juga dengan kunci la ilaha illallah. Dia adalah miftahul jannah. Tapi kunci ini kalau cuma kunci plat, dia tidak bisa membuka. Kunci tumpul dia tidak bisa membuka. Dikatakan kepada Wahab ibn Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Dia katakan bala, iya. Tapi ma min miftahin illa walahu asnan. Tidak ada satupun kunci kecuali dia memiliki geriginya atau gigi-giginya. Kalau kamu datang dengan kunci yang ada giginya, futihalaka, dibuka untukmu. Tapi kalau kamu datang dengan kunci yang tidak ada giginya, maka kamu tidak akan bisa membuka. La ilaha illallah dengan keagungannya, maka dia memiliki kunci-kunci atau gigi-gigi. Gigi-gigi ini yang harus kita ketahui agar supaya dengan kalimat la ilaha illallah kita bisa membuka surga. Kalimatu haqqin, kalimat yang hak, alaiha nahya, di atasnya kita hidup, wa alaiha namutu, dan di atasnya kita mati, wa alaiha nub'ath, dan di atasnya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan sesederhana yang kita fahami. Tisu ini kalau bisa kita tulis di atasnya la ilaha illallah, maka tisu ini akan bermakna. Dan tisu ini akan mulia. Kenapa? Karena kalimat tauhid tertempel di situ. Selanjutnya, yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Manusia mana yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat kelak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad dhanantu ya Abu Hurairah an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwal minka. Memang aku sudah prediksi tak ada orang yang datang pertama kali menanyakan tentang hal ini selain dirimu. Artinya saya sudah prediksi kamu Abu Hurairah yang akan bertanya pertama kali tentang hadis ini. Kenapa? Rasulullah mengatakan, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Karena saya lihat kamu adalah orang yang paling senang, paling bersemangat untuk mencari hadis. Jadi hadis ini pasti kamu yang orang pertama kali yang bertanya. Ini hadis ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu, satu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi aw min nafsi. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah harus diucapkan, tidak boleh sekedar diyakini. Kalau diyakini, Abu Thalib juga meyakini kebenarannya, tapi dia tetap diucapkan. Tapi kemudian juga tidak bisa sekedar sampai di ucapan, harus diyakini dengan ikhlas dan seterusnya, harus ada gigi-giginya sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi,
ikhlas berangkat dari lubuk hatinya yang paling dalam. Apakah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah? Saat kita ucapkan kalimat ini la ilaha illallah dari lubuk hati kita yang paling dalam, maka orang yang seperti itu adalah orang yang paling berhak dan paling berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kalimat la ilaha illallah ini nanti yang akan menyelamatkan seseorang masuk neraka untuk keluar dari neraka. Kalau dia sudah sempat masuk neraka, selama dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia yakini la ilaha illallah, dosa apapun yang dia lakukan selain kesyirikan dan dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu yang akan menolongnya untuk keluar dari neraka. Dalam hadis ya, hadis yang panjang dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan. Di hatinya ada kebaikan. Walaupun kecil, waznu sya'irah. Waznu sya'irah ada yang mengatakan seperti biji beras, yang penting dia kecil. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burrah. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan walau hanya seperti biji gandum. Dan akan keluar dari neraka siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan walau hanya seperti sebiji zarah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setelah kita menyampaikan hadis-hadis seputar kalimat la ilaha illallah dan keutamaannya, dan itu banyak, kita atau Anda bisa baca referensi tentang masalah ini, saya hanya menyebutkan beberapa hadis. Sudah ada gambaran bagi kita bahwa kalimat la ilaha illallah adalah bukan kalimat atau peribahasa yang lain dalam bahasa lain. Ini kalimat yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kalimat la ilaha illallah, karenanya kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan karenanya para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan la ilaha illallah. Dan karenanya semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya juga surga dan neraka itu diciptakan. Dan karena kalimat la ilaha illallah menjadi garis demarkasi, garis pembeda antara hak dan batil, antara kafir dan muslim, dan ini adalah kalimat yang agung dan mulia, maka mari kita muliakan kalimat la ilaha illallah. Dan dengan memuliakan kalimat la ilaha illallah, semoga ini menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat kelak, apalagi kalau kita amalkan konsekuensinya, dan juga kita hindari apa-apa yang memang menjadi larangan dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. Wa tadarbi, syukran.